Meski kini teknologi sudah canggih untuk mengirim pesan, namun animo masyarakat untuk menggunakan jasa layanan kantor pos berupa surat-menyurat dan paket masih terbilang tinggi. Untuk periode Mei dan Juni 2018, menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah, layanan jasa kantor pos mencatat kenaikan persentase hingga 69% jika dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Kantor pos Majalengka 5 Bandung yang melayani produk korporat dan retail sejak 1 Juni hingga 6 Juni telah melayani 1.112 transaksi, sedangkan dalam pelayanan produk retail sebesar 1.549 transaksi. Penyortiran tersebut dilakukan kantor pos Majalengka sebanyak 2 kali dalam sehari. Kantor pos Majalengka juga melayani jasa pengiriman terjauh hingga Banda Aceh, Mataram, Makassar, Sentani, Jayapura. Menjelang Idul Fitri 1439 Hijriah, kantor pos Majalengka, Bandung memang kebanjiran layanan paket. Berbanding terbalik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. 60% paket mendominasi dalam sepekan ini jika dibanding surat menyurat yang hanya menelan 40%. Alhamdulillah, setelah kita pantau, ternyata menjelang Lebaran ini aktivitas baik itu incoming ataupun outgoing, alhamdulillah cukup bagus. Artinya dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, peningkatannya cukup signifikan. Ini bisa dilihat daripada tadi seperti yang diliput bahwa keberangkatan juga alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan lah yang cukup bagus. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.